juga. Jadi menurut Bapak kelebihan dari bio ternak tadi? Ya kelebihannya makannya rakus gitu ya. Nggak seperti biasanya. Badannya juga bisa gemuk gitu, bisa gede gitu. Biasanya biasa kambing kan kalau rumput, asal rumput aja nggak mau. Tapi sekarang rumput apapun ya makan. Itu kehebatannya. Terus Bapak ada lagi air susu tadi ya Pak ya? Air susunya memang yakin, memang jelas tanpa air susu tidak akan sebesar ini anaknya. Baru anak 2 bulan seperti ini. Jadi ini ukuran 2 bulan ini. Anakannya. Sudah sebesar itu. Sudah sebesar ini. Dan sekarang lagi bunting lagi. Oh ini yang induknya lagi bunting. Induknya lagi bunting lagi. Biasanya seperti apa Pak? Memang langsung bunting gitu atau? Enggak sih, biasanya 4 bulan, 5 bulan juga baru bunting lagi. Oh ini bunting lagi. Nah, sekarang udah bunting lagi. Oke, jadi bunting. Ada lagi Pak? Udah sih. Pak beli pertama indukan berapa Pak? Cuma 200.000. Oke. Okay. Sekarang sudah ada yang nawar 800. Ada juga. Sayang lah. Sayang ya Pak ya, ya untuk indukannya. Kalau dari bau kandangnya? Ya, mengurangi. Tetap kurang. Mengurangi gitu. Mengurangi. Ya. Mengurangi baunya. Enggak seperti kandang-kandang yang lain gitu. Ya. Dan lagian bisa selalu dibersihin. Seminggu sekali juga saya diambil ini. Enggak baunya enggak ini, enggak begitu kayak kandang-kandang orang lain gitu, kandang kambing lain. Oh, kalau kambing itu umur berapa Pak dia bunting setelah melahirin? 4-5 bulan. Ini suntikan atau enggak, dikawinin? Dikawinin aja. Yang jantannya yang mana Pak? Yang jantannya punya orang. Oh, punya orang langsung dikawinin.